Selamat hari Rabu dan selamat datang di Rabu Cringe! Selamat datang di Rabu Cringe, di mana kita akan mereview apapun yang kalian tag ke Instagram gue di @n_bening. Karena di situ bisa jadi meme, bisa jadi fitgram, bisa jadi quarters, bisa jadi muka emak lu, bisa jadi... apa? Gue lagi ngantuk. Jangan ngantuk dong, kan syuting. Sudah menemani saya? Peralon bengkok. Apa? Peralon bengkok. Langsung saja kita review apapun yang kalian tag ke Instagram gue. Apakah itu cake or cringe? Apakah itu like or blow? Let's review the meme. Lu ketawa. Lu kenapa? Next. Harusnya bukan muka gua kalau mau lucu banget. Apa? Palu. Nih, lu ganti ini baru lucu. Jangan gue. Next. Nah. Legend. Nah. Sukineko. Bentar, kok gue mendengar gitu tadi ya? Iya, iya. Apa aja itu tadi? Kenapa harus ada itu? Iya. Hey. 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 Halo. Next. LC Romo. Dipanas-panasin loh. Bener-bener lu pada. Next. Lagi jadi lebah, no. Lu masih di kampus, di kelas, no. Ini siapa? Emang gitu sih. Ini siapa? Beneran orang gak re-upload. Ini temennya si ini, si SK itu loh. Menurut gua oke. Sih, gua suka sih. Gua suka. Sangat-sangat ini, apa, sangat-sangat... Interesting sekali. Interesting dan niat gitu bercandaannya. Apa tadi kelemahannya ditambahin lagi sih? Padahal pas hari udah mati, ditepok nge lagi tuh udah menurut gua cukup. Gua usah nginjek pizza, udah sampai situ aja udah bagus. Tapi ya boleh lah. Kek. Kita like mana sih tadi? Videonya hilang gak tuh? Gara-gara gua penasaran. Next! Lucu banget. Lucu lagi. Magnus. Seblak. Magnus. Aduh, anak-anak yang tidak punya internet saja yang bisa ketawa pada mas aja nih. Next. Aduh, udah lama loh. Kenapa Erwin's gone? Itu gue paling suka kalau kayak gitu. Iya, 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 boleh, boleh. Boleh? Boleh, boleh, boleh. Boleh, boleh, boleh. Boleh. Kenapa kayak palunya yang lo pukul? Next. Aduh. Tidak kuat saya membaca kalimat ini. Kitty cat! Teman! Lu! Ngegibahin lu di depan lu! Ekspresi lo. Pada ngomongin apa sih lo padanya? Nah, lu lagi demam gak sih bikin beginian? gue malah sakit nih kalau dapet meme-meme kayak gini nih. Bikin gue pengen sakit ya. Aduh, nambah dua dong. Ketika udah dikasih jatah makan, tapi lo mau ngambil lebih, hayo. Mak lu be like, mak lu be like, dak. Mak lu pernah be like enggak? Ini orang kok bikin kayak gini lagi, blok lah. udah ngancep. Next. Nice. Akhirnya dimanfaatkan dengan baik. Ini tadi kuda. Iya, PDIPA ya, karena gue lagi di jenggot. Lebih cacat lagi dah. Big horse brain time.
kita pikir itu udah lucu ya, ternyata ada yang lebih komedi lagi setelah di slide. Next. Nah ini gue bisa bedain mana yang menggunakan hanya bisa pakai format itu sama mana yang mocking format itu. Itu bedanya, ada bedanya. Dapat lucu ya, walaupun gue agak-agak males karena biasa aja. Next. A is for asbak vertikal. B is for kaget gue. A. Oh, udah cuma gitu B. Doang. Kuring sih, gue kagak dapat kagetnya doang. Gue udah coba lagi. Next. Guru beneran ya? Lucunya gara-gara itu guru beneran sih. Iya. Gurunya sportif, I like it. Next. Gua sih selalu ketawa sama si sama si Skiri Indonesia Twitter. Apa? Siapa namanya? Gak tau, gue lo. Siapa namanya ini? Siapa namanya? Ah, lupa gue. Skiri Indonesia Twitter. Iya, gitu. Next. Kenapa sih lagi ngetren menaikkan dia jadi setan deh. Next. Yeay, masuk surga. Ya. Sensor ah. Sensor dah. Next. Apa tuh? Di dengkul kan? Diapain mukul dengkul? Ada gitu fetis mukul dengkul? Gue suka main-mainin betis orang sih, tapi gak pernah mukul dengkul. Sama tadi sikut kan dia kan? Iya, sikut, dengkul. Kenapa di... Jorok. Kenapa di bagian-bagian yang... Oh, itu jorok. Jorok kan? Gak mandi. Kan di sini, apa hubungan di sini? Kalau cewek-cewek disuruh ininya biru karena mereka berdiri. Terus kalau lagi yang kayak wheelbarrow itu juga kita bisa biru-biru kalau di lantai. Oh. Ya gue tidak pernah melakukan itu ya. Jadi gue tidak tahu posisi-posisi yang bikin biru. Okay, fine. Oh. Gue baru tahu. Gue juga baru tahu. Finally I got it. Iya, gue ngerti. Oke. Next. Sangat tidak nyambung satu sama lain gitu. Tapi unexpectedly gitu. Anjing, penjas aja masih nyontek, Bang. Kesel enggak lu? Kok gue geli ya? Lo kenapa sih? Pasti lo. Tuh, kok banyak yang mulai bengkok sih tadi di Rabu Cringe? Iya, gue mulai takut deh. Mulai takut gue nih. Ya silakan, kalau kuda sih masih menerima ini ya. Hal-hal seperti itu, maksudnya dalam artian ya kuda, kuda ya masih open terhadap hal gitu, dia mau punya invitation kalau kalian mau. Seriusan gimana bang? Seriusan gak? Enggak. Wah, legend kita. Oh, Dadidon. Ingat, kalau sampai TikTok kalian dikasih punchline sama Dadidon, berarti kalian bermasalah banget. Tidak enak ini, sensor dah, itu sensor sih. Saya tidak enak sampai dilihat sama manusia-manusia Twitter dah. Si Dadidon juga bugs, gincer banget, gincer. Nih, lu bener-bener lu nyusahin gue Dadidon sekarang nih. Tapi ya bang, gimana ya? Ya,
sensor lah, pokoknya silakan lah kalian nilai sendiri. Berbahaya lah itu meme terakhir lah ya. I think that's all for today, Singham. Thank you sudah berpartisipasi. Thank you telah nge-submit banyak hal ke Instagram gue di @_bening dan most valuable memer yang penjas tadi sih. Iya, penjas, gue juga penjas tuh. Unexpected banget sih. Kenapa harus penjas sih? Tapi kenapa gitu loh. Kalau kalian suka jangan lupa subscribe ke channel ini dan jangan lupa kalian nyalain notifikasinya biar ada kalau ada video baru kalian bisa ketahuan, dan jangan lupa juga share ini ke tongkrongan kalian, dan jangan lupa juga follow kami di apa? Sosial media kita. Kok lurus itu? Dan gue tunggu submitan kalian, meme apapun, pokoknya mesti kek atau cringe, tapi cringe-nya yang cringe yang sampai kacau, sekacau-kacaunya aja udah sekalian gitu, di chaosin aja sekalian gitu, jangan nanggung-nanggung gitu. Dan untuk kita semua, aduh apaan, iglibat dah Allah, kuping lu. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.